Kita menghormati Imam Abu Bakar. Kita menghormati Bapak Ayahli Kedua. Kita menghormati Tuhan Tuhan. Dan semoga kita mendoakan bersama telah berpulang hari ini salah satu yang aparatur sipil dalam tugas kesehariannya juga sebagai kabin yaitu almarhumah Ibu Mawane Nurjati atau yang dikenal dengan hari ini Bapak Ibu sekalian di suasana luar biasa kita semua kehilangan satu sosok terbaik tenaga kesehatan kita. Ini menghadapi situasi pandemi, semoga almarhum akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga semasa hidup, semoga almarhum dalam amal baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara, terkhusus kepada Abang kami, pelayani dan masyarakat. Mari kita mengucapkan nama dan atas nama pemerintah kami juga menyampaikan terima kasih yang sebenarnya atas kehadiran dan selama hidup telah menjalankan tugas kepada pemerintah yaitu menjaga kesehatan. Dan di mana dalam kesehatan yang dulu lalu menjelaskan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kesempatan ini juga kami bersama pemerintah Kota Jakarta menyampaikan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kepada rekan-rekan, saudara-saudara, bapak ibu, para dokter, para medis sekalian, ini menandakan bahwa hari ini Kabupaten Papua, khususnya kita pemerintah Kabupaten Papua, para medis, para dokter semua, ada salah satu rekan kita, teman kita. Semoga kita selalu menjaga kekompakan kita, semoga kita selalu menjaga kesehatan kita juga. Tentunya Allah yang akan memutuskan kita semua. Kita tidak terkira di dalam dunia kita dan hak-hak kita ini. Sehingga semua pemerintah sekali lagi kami menyampaikan informasi yang sudah dalam. Terima kasih. Demikian